semoga sehat-sehat saja di sana. Kali ini saya lagi berada di laut ya, pengen nyari diamond. Karena diamond itu apa ya, nyari di darat, jadi saya di laut nih mau ke laut lepas. Jadi sini kita akan belajar cara nge-hack map. Jadi mapnya itu bisa nampak semuanya di mana dangeon dan lain-lainnya. Kita ke tengah laut dulu. Sabar ya. Banyak angle piece di sini. Ini butuh juga ikannya untuk apa yang lampu. Tapi ini kita lewatkan dulu karena fokus kita mencari apa dulu. Nyari diamond. Sekalian belajar tentang hack map. Ini tuh nampak nanti dangeonnya di mana, adanya di mana. Oke, kayaknya di sini ke dalam. Kita di sini kayaknya kurang dalam lah. Kita cari yang ada minyaknya biar sekalian aja dapat minyak. Yang bisa kalau ada minyak tuh ada uap-uap gitu deh di atas. Sini minyak. Ini tengah laut. Pandangan minyak dari situ dulu lagi ininya. Minyak lagi. Minyak lebih besar ya. Tapi kecil kali soalnya. Tak nampak semuanya. Oke, karena kita nggak jumpa minyak, kita akan ganti di sini aja. Ini paling dalam nih ya. Oke. Sumber air so dekat. Maaf kalau boring karena saya sendiri ya. Sudah pas.
saya bikin dulu. Oke, ini akan menjadi satu bulan.
Nah, yang risiko ya. Sayang sekali banget malam. Pasti benda banyak sih itu sih 98. Saya pakai map saya sendiri ya, kurang terurus karena aja sering main map bang duit yang mau padil. Ini map